Hai semuanya, pada kesempatan kali ini mari kita sama-sama melihat berita yang menarik mengenai Alsyad Ahmad bersama Tiara Alini, di mana hal ini terjadi pada hari kemarin, tepatnya pada hari Selasa pada tanggal 17 Mei di tahun 2022, di mana diketahui pada hari itu Alsyad Ahmad bersama Tiara Alini sedang berada di suatu tempat, di mana kalau kita melihat pada story ataupun video ini terlihat dengan sangat jelas bahwa Alsyad Ahmad bersama Tiara Alini sedang berada di dalam pesawat ya teman-teman. Dan pada momen perjalanan dari Alsyad bersama Tiara ditemani juga oleh saudara dari Alsyad Ahmad yang mempunyai nama Raffi Ahmad, sehingga Raffi Ahmad, Alsyad Ahmad dan juga Tiara Alini sedang terbang ke suatu tempat. Dan ternyata diketahui bahwa mereka semua sedang menuju ke kota Medan ya teman-teman. Bahkan saat mereka sampai di Medan, mereka disambut hangat oleh penduduk Medan, bahkan di sana ada tulisan selamat datang untuk Rans Entertainment, sehingga momen kepergian dari Raffi Ahmad ke Medan bertujuan untuk pertemuan bisnis ya teman-teman. Bahkan pada momen ini ketika mereka sampai di Medan, di sana langsung dijemput oleh wali kota Medan atau mungkin kita bisa bilang sebagai mantu dari anak presiden ya teman-teman, sehingga momen ini menjadi momen yang menarik mengingat pertemuan dari Raffi Ahmad berada di Medan, langsung dijemput oleh wali kota Medan ya teman-teman. Dan ternyata diketahui mereka sedang berada di Medan Zoo ataupun kebun binatang yang ada di Medan. Bahkan uniknya hal itu membuat Alsyad Ahmad terkejut ya teman-teman. Hal ini dijelaskan oleh Alsyad di dalam Instagram story dari Alsyad, di mana dikatakan bahwa ketika berada di kebun binatang Medan, di sana harimaunya ada 13 ekor. Lalu pada kesempatan kali ini diketahui Alsyad Ahmad, Raffi Ahmad dan juga Tiara Alini diberi kesempatan untuk memberi makan harimau yang ada di kebun binatang dari Medan ya teman-teman. Lalu uniknya tujuan dari Raffi Ahmad ketika berada di Medan Zoo ataupun kebun binatang Medan, sepertinya Raffi Ahmad untuk berinvestasi ya teman-teman, sehingga Raffi Ahmad perlu meninjau terlebih dahulu. Dan pada momen tersebut Alsyad Ahmad bersama Tiara Alini diajak juga oleh Raffi Ahmad untuk meninjau lokasi kebun binatang yang ada di Medan. Ciduk. Terciduk. Terciduk. Aduh, terciduk nih. Aduh, terciduk nih. Aduh, terciduk nih. Aduh, terciduk. Ya gue jadi nyamuk di belakang, ada pacaran mulu nih. Gila, gokil. Aduh, aku sama, sama Raffi Ahmad ya kali. Aduh, aku gak punya pacar, gimana nih? Kamu punya pacar nggak punya suami kan? Nah, aku punya istri nggak punya pacar. Masa mau punya istri punya pacar juga? Ah, kita mah nggak puas puas loh. Heran, Robi, mantap. Heran di Medan Zoo. Halo semua. Mantap. Pakai bagi disetirin sama Pak Wadin. Gimana? Tiara, oke. Okay. Alsyad, oke. Okay. Kita muter-muter ke Medan Zoo. Medan Zoo, mantap. Rame nih Medan Zoo, mantap. Mantap Medan Zoo. Mantap banget ini Pak Wali. Apalagi disetirin sama mantu Pak Presiden. Maaf izin Pak Wali. Gimana Bu kalau dia mantap ya? Medan Zoo. Mantap. Suasananya enak. Seru banget. Medan banget, pohonnya udah hidup, semuanya udah cocok deh untuk habitat-habitat animal. Habitatnya udah jadi. Gimana, Sat? Oke, Sat. Pacaran dulu. Ya. Ini pacarnya nih, kandang macan nih. Kandang buaya mana kandang gue? Ada. Nih, guys. Tuh. Dan itu sepanjang ini harimau semua guys, ada 13 ekor harimau guys, banyak banget. Di sini ada 7 harimau Sumatera, sisanya Benggala. Guys, ini Sumatera. Guling, di belakang ada bocil-bocil ngikut.
Dek, kelas berapa, Dek? 4. Kelas 4, gak sekolah? Hah? Sekolah jam berapa? Pulang. Udah pulang. Ini checkpoint 1. Checkpoint 1, come on. Hai guys, kita lagi di Medan Zoo. Barang ada Arafi, ada Pak Wali, ada Ibu Claudia, ada Pak Doni juga, tuh mantap. Mantap. Lahannya luas banget, Pol. Ini ada bugi barbar, lihat. Halo. Oh, nggak berani. Berani, ini kasih makan tuh. Mana? Ini satu. Satunya kasih makan lah. Kasih makan harimau Sumatera guys, suatu kehormatan banget. Oh yes. Coba. Dah. Gue pegangin. Oke. Okay. Mantap. Gimana sama Mas Ellen? Oke, Mas Ellen. Oke, cobain deh. Ya, Rao, cobain enggak? Cobain. Udah jago, ya, udah sering berlatih. Tadi rumah lu apa? Bengala. Bengala. Bengala juga. Segede gini emang gua. Kesan segede gini. Kesan lu segede gini. Iya. Yang jantan. Halo. Terima kasih ya. Kali ya. Ah, cobain, ah. Kali. Enggak apa-apa, tangannya kan di luar. Kan di luar. Nah, gitu. Panas-panasin dulu. Benar enggak gini? Benar, nih. Mau dong. Susah kan? Iya, sama. Iya, yeah, oh, mantap. Namanya. Kasih makan, ah. Kami pulang, datang ke Medan lagi. Kalau buat balayan, siap kita ke Medan lagi akhir tahun, mantap. Halo semua. Terima kasih.